Ngabisin sore hari di bioskop emang paling seru. Sampai kamu ingat ada aturan konyol ini. Ayo buang semuanya. Lanjut. Satu orang ya. Oh, imutnya. Mau nonton bareng nih sama bayiku. Dia lagi tidur. Oke, selamat nonton. Ah, gampang juga. Oh, bayi mungil. Wow, ternyata bukan bayi biasa. Jangan kemana-mana, habis ini kamu pasti jago nyelinapin makanan. Ada minuman yang bikin seger nggak ya? Ah, ini dia yang kucari. Tutupnya dilem apa ya? Tantangan diterima. Ayo. Harus pakai meja kali ya. Ayo dong. Ayolah botol, ayo. Aduh, belum bisa. Masa nggak ada yang bisa dipakai ngebuka? Oke, sedikit lagi bisa. Hah? Oh, botolnya susah dibuka. Kamu harus pakai alat yang tepat. Lihat dan pelajari ya. 1, 2, 3. Itu tadi keren deh, David. Aku baru tahu kamu suka permen. Ya pastilah. Oh, aku jadi inget. Mau makan coklat nggak? Mau dong. Apa suara itu beneran? Suara bungkus coklat? Kalian bisa lihat aturannya. Aku cuma... Oke deh, nih. Ibu mencium bau gula. Ini yang terakhir. Aduh, nyebelin. Kalau kamu? Menurut ibu gimana? Oke. Kalau mau nyembunyiin permen, ikutin caraku. Itu bukan kalung beneran. Emang kalung asli bisa begini? Kamu jenius deh. Aku juga punya gelang. Nih, ambil. Mereka ngapain lagi? Ibu nggak bakal lengah. Bu guru nggak nyadar. Pecinta permen bersatu. Kencan ini seru juga. Oh, makanannya dateng. Kayaknya enak. Bau pastanya bikin ngiler. Rasanya juga pasti enak. Suapan sempurna datang. Kesel banget kalau gini. Ayo coba lagi. Susah amat sih. Aku cuma mau sedikit aja. David. Berhasil. Satu pasta aja repot banget. Ngapain repot-repot gitu? Nih. Siap ngeliat trikku? Potong-potong pakai gelas. Ini jauh lebih cepat dibanding pisau. Sekarang ukurannya jadi pas. Keren kan? Coba deh. Abisin airnya dulu. Rasain nih pasta licin. Berhasil. Enak ya kalau kita pinter. X dikali 50. Kalau X sama dengan 14, berapa nilai Y? Aku butuh bahan bakar nih. Hei, kok udah habis? Untung aku bawa burger juga. Ups, maaf. Ya ampun, kenapa nggak pakai piring sih? Aduh, PR-ku. Dan jariku jadi berminyak. Kenapa gini mulu sih? Kasihan, Chloe. Tunggu, mau ku ajarin sesuatu. Lihat nih, ini bisa dipakai buat megang burger. Biar jarimu bebas minyak. Makasih banyak, Adam. Kenapa nggak pernah kepikiran ya? Jawaban nomor 4 apa ya?
Kamu pernah nggak saking asiknya main, makanmu jadi nggak terkontrol? Whoops, dadah permen. David bahkan nggak sadar. Dapurnya udah kinclong. Loh, yang bener aja. Aku udah bersih-bersih dari siang. Aduh, jadi nggak enak. Coba kalau gedean dikit. Wah, aku tahu. Punya pembuat waffle nganggur. Alih-alih adonan waffle, kita isi pakai Skittles. Sebarin sampai rata, dan taruh stick es krim kayak gini. Sekarang tinggal dipanasin. Beres! Wih, lihat! Permen loli waffle Skittles. Elu! Ada yang berantakan lagi. Aku begini sesuatu buatmu. Bentuknya menarik juga. Dan kayaknya enak. Yuk makan. Enak kan? Halo Eli. Waktunya nikmatin makanan favoritku. Segelas susu. Dan semangkuk besar cookies. Gak nyampe. Jariku kegedean apa ya? Tidak! Malah nyemplung. Oke, aku coba lagi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tidak! Nyebelin banget. Coba terus sampai bisa. Oke, ayo. Celup. Tunggu bentar. Aku cuma perlu ngubah caraku. Pelan-pelan. Stop! Kamu cuma butuh garpu. Tusuk keisiannya kayak gini. Pasti muat dicelupin ke gelas. Wow. Rasio susu dan cookiesnya sempurna. Nih, makasih. Wah, enak parah. Kiat ini keren banget. Dia bakal buka pintu nggak? Makin tegang aja. Gah, Eli. Udah hampir jam 9. Jangan sampai ketinggalan bis. Capek banget aku hari ini. Sama banget. Tapi ada obatnya. Ambil. Ew, kenapa jadi banyak? Itu keripik kita. Tadi lupa ditutup. Dan tanganku jadi berminyak. Oh, David, itu dia. Aku tahu harus apa. Pertama, lepas bagian ini. Lalu pasang ke kantong keripik. Dan keripik kriuk ini siap disantap. Mau keripik, David? Kok bisa kepikiran sih? Dadah camilan banyak dan melempem. Sisain buat nanti. Ngarep punya banyak akal buat nyelundupin makanan dan ngebuka botol. Nah, dengan tips-tips ini, kamu bisa mewujudkannya. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu biar mereka tahu semua trik rahasia ini. Udah nonton video yang lainnya? Subscribe channel YouTube kami supaya kamu gak ketinggalan keseruannya.